beda jauh ya dengan Malaysia menurut saya. Jadi kalau Malaysia itu menduduki ranking ke-14, Indonesia hanya menduduki ranking ke-74. Ya, tahu orang Islam di luar negara yang tak boleh terima hakikat orang Malaysia boleh melancung dengan mudah tanpa visa. Ini memang sangat cemburu dengan kita. Mereka. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? So teman-teman, di video kali ini Sari terjumpa video. Nah, ini ada katanya ada negara Islam yang lainnya tuh cemburu dengan Malaysia karena Malaysia mempunyai paspor terkuat di dunia. Wow, oke. Kenapa alasan mereka macam cemburu ataupun iri? Membahasnya dan nanti Sari akan kasih tahu ke peringkat berapa yang terkini Malaysia ya. Oke, seperti apa videonya? Tengok video ini sampai akhir ya. Kita lanjut ke videonya. Buat kalian yang baru saja tengok video Sari, jangan lupa untuk subscribe tanda kalian support. Banyak tau orang Islam di luar negara yang tak boleh terima hakikat orang Malaysia boleh melancung dengan mudah tanpa visa, terutamanya ke Eropah. Antara pengalaman saya sewaktu belajar di Turki dulu, kalau saya nak pergi ke negara Eropah, kaunter penerbangan mesti selalu tanya, mana Schengen visa kamu? Mereka akan hubungilah staf-staf lain dan sebagainya. Sampailah diyakin. Begitu juga saya pernah diberhentikan beberapa kali sebelum nak masuk ke dalam pesawat kerana mereka nak cek sekali lagi sama ada betul ke orang Malaysia ni boleh masuk ke Jerman, Itali tanpa visa. Mengikut kepada pengalaman saya jugalah, orang-orang yang seperti daripada negara Pakistan, mereka ni memang sangat cemburu dengan kita. Mereka akan mencari macam-macam alasan untuk mengatakan sebab kenapa kita boleh masuk ke Eropah dengan mudah, disebabkan perkara itulah, perkara inilah. Tapi jawab balas saya mudah saja. Saya senyum dan kadang-kadang saya akan cuit mereka. Contoh ni saya akan cakap, setahu saya, pasport Pakistan merupakan antara pasport yang paling tak berkualiti di dunia kan? Kau tunggulah dia punya menyirap tu. Nasihat saya, sementara kita boleh melancong ke banyak negara tanpa visa ni, ambillah peluang. Sebab kalau dah kena visa nanti, kau tunggulah betapa azabnya nak siapkan proses visa tersebut. Ke beberapa negara Islam lainnya tuh cemburu. Kenapa Malaysia adalah paspor terkuat diantaranya dan boleh bebas visa ke banyak negara ya? Oke, menurut info yang sudah Sari cari tahu, Malaysia tahun 2023 ini Januari 11 hari bulan itu Malaysia menduduki tangga ke-14 pemegang paspor terbaik di dunia dan boleh ke 178 negara bebas visa. Nah, baik sangat ya teman-teman. Wow, kalau negara lain macam Sari lah ya, Indonesia, kita kalau mau ke Eropa sana kena apply visa lagi, itu pun kalau kena accept ya, kalau kena reject kena apply ulang, kena apply pun itu banyak ya persyaratannya. Sari ada tengok, kena bank statement 3 bulan, berapa pendapatan kita, berapa dalam account bank kita. Wow, sampai sebegitunya sangat susah masuk ke negara-negara orang sana ya. Malaysia kalau ke negara luar itu bebas tanpa visa. Hari ini kita mau pergi, kita langsung berangkat saja besoknya tanpa apply-applyan. Kalau macam Sari non-Malaysian, kita orang Indonesia ke 78 peringkat lah ya, setahu Sari pernah ada baca. Banyak negara yang kena apply visa terlebih dahulu. So itu ya teman-teman, jadi boleh juga manfaatkan, kalian boleh pergi kemana, mana tahu ada kesempatan kan, tinggal beli tiket, siap-siapkan terus berangkat, ya kan. Mana tahu ada yang tak tahu apa itu visa. Itu macam kebenaran masuk ke sebuah negara, macam pas kebenaran, kita harus minta kebenaran kalau masuk ke negara orang, jadi perlu adanya visa ya. Sebelum Sari berbagi informasi dan jelaskan lebihnya lagi, kita tengok dulu satu video ini ya. Hai guys, assalamualaikum. Salam. Welcome back my channel Sakila dan Mama Tari. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun. Amin. Nah, saya kali ini kalian harus tetap stay tune ya guys ya, jangan kemana-mana. Karena saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai paspor Malaysia dan paspor Indonesia guys. Nah, jadi ada beberapa poin juga yang akan saya jelaskan.
yang menurut saya menarik. Okay. Dan di akhir video saya juga akan mereview kedua paspor ini, guys. Oke, okay, guys, jadi sekiranya kalau ada informasi yang menurut kalian kurang benar ataupun kurang tepat, kalian bisa memberikan saran ataupun kritikan di kolom komentar saya ya, guys ya. Karena kritikan dan saran dari kalian semua akan memperbaiki channel saya untuk kedepannya, guys. Jadi saya tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Nah, jadi untuk pemula kita harus mengetahui paspor itu apa ya, guys ya. Paspor itu apa? Nah, jadi di tangan saya kali ini saya telah memegang dua paspor ya, guys ya. Yang ini paspor Malaysia dan satu lagi paspor Indonesia. Nah, jadi paspor. Apa itu paspor? Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara, guys. Nah, jadi kalau kita melakukan perjalanan antar negara, kita wajib memiliki paspor ya, guys ya, paspor. Karena di dalam paspor ini kita memiliki identitas kita sebagai pemegang paspor dan ini berlaku untuk kita melakukan perjalanan antar negara. Contohnya Indonesia mau ke Malaysia wajib memiliki paspor. Seperti itu pula kalau Malaysia mau ke Indonesia mereka wajib memiliki paspor juga. Betul. Nah, jadi di setiap negara memiliki paspornya masing-masing ya, guys ya. Jadi paspornya itu berbeda-beda, nggak ada yang sama. Semua negara itu memiliki paspornya masing-masing. Nah, jadi untuk kalian yang penasaran, apa sih perbedaan antara paspor Malaysia dan paspor Indonesia? Ada yang tahu? Nah, seperti yang kalian ketahui, dari tampilannya saja sudah berbeda ya, guys ya. Jadi kalau Malaysia itu warnanya merah, kalau Indonesia itu warnanya hijau. Tetapi yang perlu kalian ketahui juga, paspor Indonesia ini adalah versi terbarunya ya, guys ya. Jadi ya, betul. Yang Tosca, lamanya ya? Itu dia lebih ke hijau yang pekat gitu. Karena saya nggak ada paspor yang lama, saya nggak bisa nunjukkan ke kalian. Tetapi karena paspor saya ini sudah lama, ini juga sudah mau habis masa ya, guys ya. Nanti saya akan buat paspor yang terbaru lagi. Tapi ini tampilan paspor terbaru ya. Tapi ini karena sudah lama, jadi dia kurang jelas lagi gambarnya. Oh, sudah tak ada lagi bunggar udah itu ya. Jelas ya, guys ya. Ini karena saya kurang pandai dalam menjaganya. Padahal ini adalah benda yang amat penting untuk diri saya ketika saya berada di Malaysia, guys. Jadi ada sedikit informasi juga untuk kawan-kawan semua. Nggak semuanya warna paspor itu sama ya, guys ya. Setelah saya cari tahu, ternyata di seluruh dunia pada umumnya hanya memiliki 4 warna saja. Yaitu yang pertama merah, yang kedua biru, yang ketiga hijau, dan yang terakhir warna hitam, guys. Nah, jadi pemilihan warna merah di paspor Malaysia ini karena melambangkan gagah berani, guys. Seperti yang kita lihat di benderanya Malaysia, ada warna merah ya, guys ya. Jadi warna merah itu melambangkan keberanian ataupun gagah berani, guys. Nah, jadi itu sebabnya kenapa merah menjadi pilihan warna di paspor Malaysia. Dan ternyata ada negara lain juga, guys, yang memilih merah menjadi sampul paspornya, yaitu negara China, Rusia, dan Serbia, guys. Oh, dan masih banyak lagi lah setahunnya. Nah, jadi bukan hanya Malaysia saja ya yang memiliki paspor berwarna merah, tetapi ada negara-negara lainnya yang seperti saya sebutkan tadi. Sedangkan untuk paspor Indonesia, warnanya itu warna hijau ya, guys. Hijau ya. Tosca tetapi, ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, warna hijaunya itu kayak ke hijau-hijau Tosca gitu ya. Enggak yang hijau benar-benar hijau gitu. Tetapi ya ini versi terbarunya ya, guys ya. Kalau yang lamanya itu kira-kira seperti ini, guys, seperti ini. Nah, dia hijaunya itu hijau pekat kayak hijau gelap ya, tua. Apa ya kita sebutnya ini hijau apa? Saya kurang tahu lah ya. Kalian boleh komen di kolom komentar saya tepatnya. Hijau apa? Nah, jadi untuk kalian yang penasaran juga kenapa Indonesia memilih warna hijau. Karena kebanyakan negara Islam itu menggunakan sampul berwarna hijau pada paspornya, guys. Dan seperti yang kita ketahui, Indonesia termasuk mayoritas negara Islam ya, guys ya. Itu sebabnya kenapa hijau menjadi pilihan pada paspor Indonesia, guys. Dan seperti yang kita ketahui juga, warna hijau adalah salah satu warna favorit Nabi Muhammad SAW ya, guys ya. Itu sebabnya kenapa negara Islam memilih warna hijau menjadi sampul paspornya. Nah, contoh negara lain yang menggunakan warna hijau menjadi paspornya ada Arab Saudi,
Pakistan dan negara lainnya guys ya, dan termasuk juga Indonesia. Nah, jadi negara-negara yang saya sebut tadi termasuk negara-negara yang mayoritasnya itu negara Islam ya guys ya. Itu sebabnya juga mengapa mereka memilih hijau menjadi sampul paspornya. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman alasan kenapa setiap sampul paspor itu memiliki warna yang berbeda-beda. Karena setiap negara itu memiliki simbolnya masing-masing ya. Contohnya seperti Malaysia, kemungkinan dia melambangkan gagah berani, sedangkan Indonesia identik dengan negara Islam. Nah, untuk informasi selanjutnya yang harus kalian ketahui juga, ternyata paspor ini memiliki ranking juga ya guys ya. Jadi ranking, ya. Bukan peringkat. Hanya seperti kita kalau kita menuntut ilmu ataupun seperti kita lagi sekolah, kita di akhir semester itu ada mendapatkan ranking gitu ya guys ya. Jadi ada yang mendapatkan ranking 1, ranking 2, dan ranking 3 yang menunjukkan siapa yang di dalam kelas itu paling pintar gitu, paling pandai, itu paling yang paling student paling baik gitu ya, pelajar yang paling bagus gitu guys. Ternyata paspor juga memiliki ranking. Jadi paspor ini memiliki ranking terkuat di seluruh dunia. Nah, jadi saya akan memberitahu kalian ada negara apa yang menduduki ranking pertama ataupun ranking teratas dan memiliki paspor terkuat guys. Oke, kita dengarkan sama-sama ya. Yang pertama, untuk yang penasaran, negara apa sih yang menduduki peringkat teratas di dunia dan apa sih keuntungan kalau kita memiliki paspor terkuat? Kira-kira Malaysia dan Indonesia menduduki peringkat keberapa? Yo, ada yang tahu? Nah, jadi untuk kalian yang penasaran, kalian harus tetap stay tune. Jangan kemana-mana ya. Nah, jadi di video kali ini saya akan sharing sedikit mengenai paspor sesuai yang saya cari tahu dan saya ketahui ya guys. Sesuai informasi yang saya cari tahu dan saya telusuri dari global ranking dunia di tahun 2021, ternyata negara yang menduduki peringkat teratas ataupun peringkat pertama adalah negara Jepang, guys. Jepun memang ya. Jepang. Nah, jadi kita nggak terlalu heran ya kenapa Jepang bisa menduduki peringkat pertama ya, guys. Mungkin karena negara Jepang itu adalah negara yang maju, guys. Yeah. Di Asia ya, banyak juga ya yang maju. Dari segala bidang ya, guys. Ya, mungkin dalam segala hal Jepang itu adalah negara yang terdepan gitu ya. Itu menurut saya ya guys ya. Jadi tapi memang betul juga teknologi kalau sekiranya salah kalian boleh memperbaikinya. Nah, jadi karena paspor negara Jepang itu menduduki ranking teratas di dunia, mereka juga pemegang paspor terkuat di dunia ya guys ya pastinya. Nah, jadi apa sih keuntungan mereka karena telah menduduki ranking teratas dan memiliki paspor terkuat? Nah, jadi keuntungan mereka itu adalah mereka itu bebas akses visa ke 191 negara, guys. Wow, hebat kan? Ya. Jadi mereka itu kalau pergi ke 191 negara itu nggak perlu repot-repot lagi mengurus visa. Jadi ke 191 negara itu adalah negara yang telah ditetapkan ya. Jadi ada memang negara-negara yang memang sudah ditetapkan mereka itu kalau pergi ke sana itu udah nggak perlu repot-repot lagi mengurus visa. Itulah keuntungan kalau kita menduduki peringkat teratas dan memiliki paspor terkuat. Bukan karena negara besar ya, Jepang pun kecil ya. Dan untuk Malaysia pula, menurut ranking dunia, Malaysia menduduki ranking ke-14 guys. Nah, jadi menurut saya ranking 14 itu juga udah oke ya. Iyalah, guys, di dunia mereka tau. Memiliki bebas visa ke 178 negara yang telah ditetapkan guys. Best juga kan, sebab iyalah kita kalau pergi-pergi tak perlu nak susah-susah urus visa. Nah, jadi untuk kalian yang belum tahu, paspor dan visa itu nggak sama ya guys. Yeah. Ya. Nah, jadi sedikit informasi juga untuk kawan-kawan semua. Jadi paspor dengan visa itu nggak sama ya guys. Ya. Jadi kalau paspor itu lebih ke identitas diri kita sebagai pemegang paspor ya. Jadi kayak mungkin pengenalan diri kita, kayak nama kita, kita asal dari mana gitu ya. Jadi kalau visa dengan paspor itu nggak sama. Jadi kalau visa itu lebih ke izin tinggal. Berapa lama kita boleh menetap di negara yang kita tuju gitu guys. Jadi kayak contoh kalau kita biasanya yang pemegang paspor untuk pergi jalan-jalan aja, biasanya kita cuma boleh menetap di negara itu dalam masa 1 bulan saja. Jadi kalau untuk yang ingin bekerja, mereka itu selalunya mengurus visa lain ya guys ya. Jadi mereka itu mengurus kayak permit. Jadi yang kalau yang menikah dengan orang Malaysia itu biasanya dia mengurus visa ikut suami ataupun ikut istri. Jadi nggak sama ya. Izin tinggal jadi, ya. Bebas visa. Nah, jadi itu keuntungannya kalau kita memiliki bebas visa, kita itu nggak perlu lagi susah-susah mengurus visa. Jadi best kan? Jadi itulah keuntungannya kalau kita memegang paspor terkuat. Jadi kalau Malaysia ini mereka bebas 178. Pergi ke 178 negara tanpa ya. Mengurus visa guys. Nah, sedangkan paspor Indonesia menurut ranking dunia, Indonesia menduduki ranking ke-74 guys. Jadi sangat jauh ya. Beda jauh ya dengan
Malaysia menurut saya. Jadi kalau Malaysia itu menduduki ranking ke-14, Indonesia hanya menduduki ranking ke-74. Nah, jadi Indonesia hanya mendapatkan bebas visa ke 71 negara saja. Tetapi menurut saya sih wajar-wajar saja ya kalau Indonesia itu menduduki ranking ke-74. Bukannya karena mau menghina atau memburuk-burukkan, tetapi pendapat saya karena Indonesia adalah salah satu negara yang cukup besar, guys. Cukup besar ya, bukan yang sangat besar. Seperti yang kita ketahui juga, masih ada negara lain yang lebih besar dari Indonesia. Betul. Nah, jadi kalau menurut saya ya, menurut pandangan saya, kenapa Indonesia, kenapa saya berkata seperti itu? Karena bayangkan saja kalau seandainya kita orang Indonesia bebas ke 171 negara ataupun seperti yang Jepang tadi, mungkin orang Indonesia udah gak ada lagi yang duduk di Indonesia ya, udah pindah negara saya rasa. Karena dia bebas visa, jadi dia boleh berpindah kapan saja ke negara kenapa lain. Kenapa ya, kan mau pindah? Yang 71 negara apakah ini, negara sendiri tak enak? Kemungkinannya negara ini adalah negara yang mungkin jauh di bawah Indonesia ya guys ya. Itu sebabnya kenapa kita boleh bebas pergi ke 71 negara saja. Sedangkan sekarang saja kita duduk di peringkat 74, masih banyak rakyat Indonesia yang pergi merantau jauh-jauh untuk mencari rezeki, guys. Contohnya seperti saya dari Indonesia pergi ke Malaysia menjadi TKI. Ada juga orang Indonesia pergi merantau menjadi TKI ke Singapura, ke Arab, Taiwan, ya. Ke bahkan ke Jepang pun ada ya, guys ya. Dan masih banyak negara lain, contohnya ke Saudi Arabia ataupun masih banyak lagi lah ya. Jadi itulah menurut saya pandangan kenapa menurut saya wajar-wajar saja kalau Indonesia itu menduduki peringkat ke-74, guys. Good job. Nanggapi tentang warna merah pada paspor Malaysia. Nah, itu hari-hari ada pernah membahas kan. Ada juga yang mengatakan karena paspor Malaysia itu pernah dijajah oleh komunis. Nah, itu salah besar ya fakta itu. Ternyata Malaysia tak pernah dijajah oleh komunis. Dan banyaklah teman-teman yang berkomentar macam itu. Oke, teman-teman, itu hari juga sehari pernah juga membahas pasal paspor ya. Nah, ada satu komentar yang sangat menarik ya. Ternyata ini satu info yang untuk kita semuanya juga ya. Pergi umroh paspor Malaysia boleh digunakan visa pelancong. Paspor Indonesia pergi umroh hanya boleh guna visa umroh, tak boleh visa pelancong. Oh, wow. Oke, sebabnya rakyat Indonesia selalu kabur bila sampai di tanah haram. Mereka bekerja dan tinggal secara haram, tuh yang tak boleh visa pelancong. Oh, berarti ada sebab-sebabnya kenapa ya dibatasi ini pakai visa pelancong boleh, ini hanya khusus untuk visa umroh saja ya. Oke, kebaikan visa pelancong ialah kita boleh berkelana keluar tanah haram, di ziarah Jeddah, Yat, Taif dan sebagainya. Tempohnya sah laku pula 3 bulan. Ini informasi buat kita semua juga ya. Wow, Sari pun baru tahu ya, ada juga perbedaannya ya. Yang pemegang visa pelancong dan juga visa umroh. Ya, nah, kita tak pungkiri juga ya, ada juga negara-negara yang cemburu, iri hati. Tengok kenapa Malaysia boleh dapatkan visa terkuat di dunia. Pernah Sari tengok juga Malaysia pernah menduduki tangga ke-8 pemegang paspor terkuat di dunia. Tapi sekarang sudah ke-14 hari ini. Bukan saja-saja terkuat, tapi ada beberapa keuntungan, kelebihannya. Di antaranya kita tak perlu apply visa ke 172 negara di dunia ini. So, kalau kita mau ke negara tersebut, yes, beli tiket, cukupkan uang ke negara tersebut, ya tinggal flight saja. Oke, teman-teman. Nah, kalau ada informasi tambahan, kalian juga boleh komen di ruang komen dekat bawah. Thank you again for watching. See you on my next video. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, subscribe. See you on my next video. Misari. Bye.